Ante yang aku jarang. Hai deh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak lurus lagi, jangan begitu Muhammad. Oh selep kamu itu. Saya sudah suruh ambil lurus di sini. Di atas ini kan rusak jalannya. Kuat ya enggak jalan kaki. Berapa lama? Simpan di sini ya? Hah? Simpan di sini. Enggak, simpan aja di sana, nanti antar saya ke air terjun. Oh iya. Berapa iya. Kilo? Ayo naik aja mobilnya. Enggak, udah itu dekat rumah di sana. Oh. Berapa kilo air terjunnya, Mbak? Berapa ya? Jauh ada jauh lah palingnya. Setengah jam. 100 meter ya. Iya, oh Deni, Pak. Di atas ini. Ayo, terima kasih. Kita ke air terjun hari ini. Kesarannya begitu. Oh, kesarannya begitu. Oh, kamu jatuh ya? Gimana Mi? Masih sanggup Mimi? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau pakai motor bisa ya. Iya. Honda terakhir mau. Mama Muhammad tadi perjalanannya berapa lama? Yang naik mobilnya meter, ya? Oh naik mobil. Iya yang tadi naik mobil dari rumah. Kurang lebih 1 jam. 1 jam ya. Jalannya sempit. Sempit terus. Jurang terjang aduh. Liku-liku ya. Liku lumpurnya banyak. Aduh. Aduh. Sampai saya ini kayaknya kayak minyak air nih kayak. Cuman mampu gendong air doang. Jadi di sana itu ada ibu-ibu bawa bapak pada berladang di bawah sana. Hantiala, mau kemana? Jadi mereka itu nanam yang namanya padi, jagung dan sebagainya. Nggak kebaluai, nggak landai. Salah satunya kakak ini keluarganya. Pak ibu, ini dekat. Ayo. Tunggu. Keren banget. Gunung apa ini? Ya? Gunungnya Selatan Bima.
nang pino ni lampang kan. Bola balik ke pino pino. Do jarai mada jarai. Oke, terima kasih. Pulang ya. Lembo Ade itu sabar hati. Sampai jumpa lagi. Hey Ibu. Hai guys, kali ini aku udah mau pulang. Aku ketemu sama ibu-ibu yang tadi, sama bapak-bapak. Mereka itu buka ladang, mereka tanam tanaman jagung dan yang lain-lain. Dan mereka kebunnya itu di atas-atas gitu. Dan ada juga yang di bawah. Dan mereka senang banget meskipun kita cuma say hello. Tapi mereka tuh udah senang banget, ramah. Ya, kita sebagai pendatang kita harus juga ramah. Dan ini rutenya, jalannya kayak gini. Udah aku jalan dulu ya. Ayo kita pulang.